Take your things 'cause it's over. Halo, senang ya. Aku berhasil bangunin Ibnu untuk datang sepagi ini ke enam langit. Soalnya aku mau ajak Ibnu makan dengan pemandangan sunrise yang cantik di enam langit. Nah, teman rindu pada pengen lihat juga kan bagaimana cantiknya? Berasa ada di atas awan ya. Wah, tapi yang jelas sekarang kita sudah ada di depan mata penggemar rindu. Selamat pagi dan happy weekend. Waktunya weekend, waktunya bersama rindu Ririn dan Ibnu. Betul banget, sekarang kita lagi ada di enam langit. Lataran Borobudur, jadi kita bisa melihat ini. Wah, suasana pagi yang sangat perfect. Pas banget mataharinya keluar. Wah, rezeki kamu sayang. Dan rezeki teman-teman rindu. Lihat. Sayang, lapar gak? Lapar. Aku mau ajakin kamu breakfast di atas awan. Yuk teman rindu, ikutin terus kita. Wow, aku udah gak sabar banget nih ingin merasakan sensasi breakfast di atas awan dan mengabadikan momen ini bersama Ibnu. Nah, tentunya teman rindu semua juga mau kan kesini. Selain makan-makan di sini, bisa banget loh foto-foto karena tempatnya tuh kece banget. Pokoknya paket lengkap deh. Kenyang karena makanan enak, dapet. Foto momen terindah bareng orang tersayang, dapet juga. Dan jangan lupa, mata kenyang karena pemandangan yang indah, udah pasti dapet juga. Ini adalah menu sarapan kita. Banyak banget. Jadi ini tuh di sini paket. Jadi untuk satu orangnya 605.000. Yes. Jadi tapi minimal itu dua orang saya. Dua orang. Betul. Dan waktunya dari jam 5 sampai jam 7 pagi. Oke. Okay. Kalau mau breakfast di sini harus book 1 bulan sebelum. Wow. Karena mereka itu satu hari cuma ada satu aja. Jadi kita harus reservasi dulu sebelum makan di sini. Oke, teman rindu, aku mau cobain nasi gorengnya di sini, katanya enak banget. Jadi ada type-nya di sini, serundeng, terus itu abon, bawang goreng. Pokoknya lengkap banget. Mari kita makan. Duh, makanan di pelataran ini memang menggugah selera teman rindu. Makan di sini pun berasa sedang makan di atas awan. Indah sekali. Rasa makanannya dikombin dengan pemandangan yang indah ini sempurna. Teman rindu, aku dan Ibnu mau lanjutin breakfast cantik di atas awan. Tapi jangan kemana-mana dulu nih, karena abis ini kita akan lanjut jalan-jalan dan mau kasih lihat destinasi selanjutnya kemana. Oke, stay terus ya di Rindu. Kali ini aku mau picnic breakfast dan ini style aku. Aku akan kasih tip fashion. Aku hari ini memakai romantic look dengan dress, flower dress dengan bahan flowy. Dan memakai sandal. Untuk OTD gue hari ini, seperti biasa pakai sepatu, sneakers, dan juga celana chino. Lalu atasannya cuma polo shirt. Itu aja untuk sarapan pagi-pagi di atas gunung, seperti ini.